Gara-gara saking khusyuk melakukan sholat sampai-sampai bapak ini tidak sadar kalau di bawahnya ada orang yang lagi tidur. Jadi kecupan halal gak tuh? Kalau di Indonesia bikin martabak telur, semua bumbu dan telur dikocok dalam gelas dan dituangin. Berbeda dengan negeri perindavan. Mereka akan kaget saat tahu di dunia ini ada teknologi yang bernama sendok dan gelas yang akan sangat membantu dan lebih higienis ya. Ini adalah tips menaiki perahu yang kecil untuk dua orang. Oke, bye bye. Saya juga nih. Tadi tap ini juga ไม่ long. Oke, ada long lah. อันนี้คือชาวเดี๋ยวมีเดี๋ยวเพิ่มให้เพิ่มประมาณเดินอันนี้คือชาวนาวีเผ่าเม็ดคายีน่าโอเคเขาออกไปแล้วนะออกไปนู้นเลยนะมันเกลียดเกลียดตรงที่มันมองDari video ini kita belajar makna sadar diri ya guys. Saat majikan tidak di tempat, ternyata seperti ini kelakuan para hewan ya. Oho. Untung saja kejadian ini terekam CCTV, jadi majikan dan kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ini juga jadi di perindavan guys, beruntung banget pembelinya mendapatkan ekstra kuah yang bergizi. He had good time. It's going, eh? Why is our time? Tumben ya pakai sendok, biasanya kan langsung saja pakai tangan. Tolong ya, ini tidak seperti yang kamu lihat, Bapak bisa jelasin. Menurut kamu kira-kira bapak ini lagi ngapain guys? Untuk selalu diingat kita harus menjadi beda daripada yang lain. Contohnya seperti ini. Disuruh angkat besi malah pilih masuk jeruji besi nih orang. Sebenarnya apa yang ada di pikiran kucing ini? Di antara kamu pasti ada yang pernah seperti adik pada video ini, guys. Waduh, cara pingsannya estetik banget ya. Sudah sama seperti yang ada di sinetron. Emangnya kelakuan Fadil dan Pakmu ada-ada saja, selalu bisa bikin ngakak. Parah banget, terparah sedunia. Hari Jumat. Bukan sholat Jumat di rumah. Sholat Jumat di sana, Papa diantar. Iya, lu udah beliin peci buat Papa. Makanya bilang parah. Makasih, Papa, saya. Sama-sama.
Ya Allah, makasih ya buat Jumat besok ya. Iya. Buat Jumat besok ya janji ya. Iya. Oke. Okay. Papa tuh sholat di sana di MT Haryono. Ya Allah, makasih saya. Lu topi apa sih dia? Masa pake topi segede-gede sih? Ya gak apa-apa. Lah, Bapak udah janji mau pakai. Belum lihat topi segede-gede. Enggak jadi enggak. Topi seperti itu di rumahmu biasanya orang seperti apa ya yang pakai? Badannya sih kecil, kalau soal nyali boleh diadu ya. Ini sangat penting ya, sebelum membantu orang lain, pastikan kebutuhanmu sudah terpenuhi. Ini namanya kucing Pororo, kucing penurut yang sering jualan live di sosial media. Semoga mentalnya gak terganggu ya, Pororo. Ro, sini, sini, nyonyong sini, cepat, cepat sini. Ih, lama banget jalannya. Sini cepet, ya. Sini, ih. Sini, duduk sini. Nah gitu dong, dipanggil tuh mau. Cium dulu. Pelutnya. Sebenarnya video ini sudah lama yang merekam kelucuan seorang nenek yang sedang menyebutkan nama Prabowo dan Jokowi. Bang Presiden milih nomor berapa? Nomor 2. Siapanya mana? Para Pororo. Apa, Pak? Para Pororo. Mau nomor satu siapanya, Man? Apanya, Pi? Para anu. Siapa? Jokowi. Jangan. Cerokrori. Ini adalah suara hewan yang mungkin baru kamu ketahui guys. Namun ada satu suara hewan yang akan membuat kamu terkejut. Tonton video ini. Macan dahan. Puma. Snow leopard. Cheetah. Jaguar. Leopard. Singa. Harimau. Preman. Oke guys, itu dia konten kali ini. Nah, mana nih konten menarik menurut kamu yang mungkin pernah terjadi di kehidupanmu? Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, yuk dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan info menarik lainnya dan channel ini terus berkembang. Oke, saya undur diri. Salam dari Probolinggo. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.